Mengalir keberkatan dalam diriku untuk
menjadi ahli dalam bidang membuat kapal. Hari sial pun tiba, bajak laut datang menyerang kapal Kalikundang. Para anak buah Kalikundang dibunuh oleh bajak laut. Lalu Kalikundang bersembunyi di tempat bajak laut itu tidak bisa menemukannya. Lalu bajak laut itu menghancurkan kapal Kalikundang dan Kalikundang terombang-ambing di lautan tak arah. Nasib baik jatuh kepada Kalikundang. Ia terdampar di pasir pantai dan dibantu oleh warga di situ. Ia pun menceritakan semua kisahnya kepada warga itu. Lalu Kalikundang mengatakan, "Wah, desa ini subur dan banyak airnya ya, beda dengan kampungku, kering dan susah air." Warga di situ menerima Kalikundang dengan ramah. Kalikundang pun tinggal di situ. Saking tekunnya Kalikundang, dia berhasil membuat lebih dari 10 kapal dan mempunyai lebih dari 100 anak buah. Lalu Kalikundang pun menjadi orang yang kaya raya dan menikahi seorang gadis. Lalu ia pergi merantau dengan istrinya. Kalikundang pun tiba di pulau tempat ia dilahirkan. Para warga langsung melaporkan kabar baik ini kepada ibunya. Ibunya dengan bergegas-gegas berlari membawa makanan kesukaan Kalikundang. Akan tetapi Kalikundang berpura-pura tidak mengenal.